usaha tinggi, tapi karena kompetensinya ternyata akhirnya si orang Betawi ini. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Denpasar nomor urut 2, Gede Ngurah Ambara Putra, Made Bagus Kertanegara, memberikan perhatian serius terhadap keberadaan para penyandang disabilitas di kota Denpasar. Bagaimanapun caranya, calon wali kota Denpasar, Gede Ngurah Ambara Putra, datang langsung ke komunitas tunanetra Denpasar di Yayasan Pendidikan Tria Raba Jumat 16 Oktober 2020. Salah satu perwakilan dari komunitas tunanetra, Nyoman Bawul menyampaikan 3 aspirasi, yaitu yang pertama, Paslon Amerta membuka dan menyediakan lapangan pekerjaan. Yang kedua, berharap ada bantuan sarana dan prasarana untuk menunjang pekerjaan anggota komunitas tunanetra. Yang ketiga, Paslon Amerta bersedia membuat fakta integritas untuk mewujudkan aspirasi komunitas tunanetra. Mendengar aspirasi tersebut, Ngurah Ambara Putra bersedia membuat fakta integritas dan akan berupaya meningkatkan kesejahteraan para penyandang disabilitas. Dalam kesempatan ini, Paslon Amerta, Gede Ngurah Ambara Putra, memohon doa restu kepada komunitas tunanetra dalam hajatan pesta demokrasi Pilwali Denpasar. Dari Denpasar, Bali, kontributor JBM TV melaporkan. Thank you.